Cantik doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya guys, di Arifin channel ya guys. Oke guys, kita pilih icon plus, kita pilih Axio 1:1. Kita pilih pengaturan penyuntingan, kita isi layar ya guys. Kita ubah depal pro nya menjadi 1,3. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto. Jika sudah, kita checklist. Satu foto ini kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk yang kaligrafis yang pertama, kita kasih kaligrafis Love Again dari aplikasi Bitching. Kita kasih nomor 8. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita kasih lagunya dulu ya guys. DJ Kena Mental. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita kembali dulu guys. Kita buat proyek baru lagi guys. Kita pilih icon plus, kita pilih Axio 1:1. Kita pilih pengaturan penyuntingan, kita isi layar ya guys. Kita ubah depal proyeknya menjadi 0,4. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto. Pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah depal pro-nya menjadi 0,2. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto. Pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah depal pro-nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto. Pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah depal pro-nya menjadi 0,2. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto. Pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah depal pro-nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih klik grafis dulu ya guys. Untuk yang pertama ini kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk yang kaligrafisnya kita kasih kaligrafis Bomb Away dari aplikasi Bitching ya guys. Bomb Away dari aplikasi Bitching. Kita kasih yang nomor 3. Jika sudah, kita checklist. Untuk yang foto kedua ini kita kasih kaligrafis Sweetlist dari aplikasi Bitching. Kita kasih nomor 4. Jika sudah, kita checklist. Foto yang ketiga ini kita kasih kaligrafis Animasi Masuk. Animasi Masuk, kita kasih yang nomor 2. Jika sudah, kita checklist. Yang foto keempat ini kita kasih kaligrafis Animasi Masuk. Kita kasih nomor 4. Jika sudah, kita checklist. Dan ini kita zoom dulu ya guys. Kita zoom bagian bawah ya guys. Kalian zoom. Sudah, kita checklist. Ini pun sama, kita zoom bagian bawah. Jika sudah, kita checklist. Untuk yang foto kelima ini kita kasih kaligrafis Sweetlist ya guys. Sweetlist dari aplikasi Bitching. Kita kasih nomor 4. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah,
kita kasih lapisan, kita bikin media, kita kasih latar putih ya guys. Tapi pengaturan penyuntingan kita ubah durasi lapisannya, kita ubah menjadi 0,1. Jika sudah, klik list, kita berbesar aja ya. Kita pilih menu menyampur, kita kasih hambaran. Jika sudah, klik list, kalian duplikan aja ya guys. Jika sudah, kita simpan aja ya guys. Jika sudah, kita kembali yang proyek awal ya guys, yang sudah dikasih lagu ya guys. Kalian masukkan aja ya guys, yang explore yang kita buat barusan ya guys, kita kasih sebanyak 6 kali ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita pilih pengaturan penyuntingan, kita ubah depan proyeknya menjadi 2 detik ya guys. 2 detik. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih 1 foto. Jika sudah, kita checklist. Untuk ini kita duplikan ya guys, kita duplikan ya guys, kita duplikan sebagai lapisan ya guys. Kita berbesar aja ya guys tampilannya. Kita isi ini, jika sudah checklist. Jika sudah, kita kasih animasi keseluruhan ya guys, kita kasih putar sejarum ya guys. Jika sudah checklist, jika sudah kita bikin lapisan, kita bikin efek, kita kasih efek bunga kekacauan ya guys. Jika sudah checklist, kita besar, kita bikin pengaturan, kalian atur aja ya guys. Yang ini kita ubah menjadi 77. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita potong sesuai durasi fotonya ya guys. Checklist. Jika sudah, kita kasih mentahan dulu ya guys. Nanti mentahnya aku kasih di kolom komentar ya guys, paling atas ya guys. Dan ini kita besarkan dulu templatenya. Kita potong ya guys. Kita cari detik 15.665. Kita pangkas. Lagi di playhead dulu. Dan ini kita hapus. Kita geser sini, kalian cari ke 16110 ya guys. 16110. Ya sudah, kita pangkas di playhead. Ya sudah, kita checklist. Dan ini kita hapus ya guys. Checklist. Jika sudah, dan ini kita zoom dulu ya guys, kita zoom. Kalian pas-pasin aja ya guys zoomnya ya guys. Checklist. Jika sudah, kita bikin pengaturan penyuntingan, kita ubah depan peraknya menjadi 1,8. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih 1 foto. Jika sudah, kita checklist. 1 foto ini kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk yang kaligrafisnya kita kasih kaligrafis Love Again dari aplikasi Beijing ya guys. Love Again dari aplikasi Beijing. Kita kasih nomor 8. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita kembali dulu guys, kita buat proyek baru lagi guys. Kita pilih Icon Plus, kita pilih Axio 1 banding 1, tapi pengaturan penyuntingan
kita isi layar, kita ubah depal pro nya menjadi 0,6. Jika sudah, kita checklist, kita kasih satu foto pipa aturan, kemudian kita ubah depal pro nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita checklist, kita kasih satu foto pipa aturan, kemudian kita ubah depal pro nya menjadi 0,2. Jika sudah, kita checklist, kita kasih satu foto pipa aturan, kemudian kita ubah depal pro nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita checklist, kita kasih satu foto. Jika sudah, kita kasih kaligrafis dulu, guys. Untuk yang kaligrafisnya pertama ini, kita kasih kaligrafis Kalmi DJ dari aplikasi Bitching. Kita kasih nomor 4. Jika sudah, kita checklist. Untuk ini kita zoom dulu, guys. Kita zoom bagian atas, guys. Kalian tupin aja, guys. Kalian pas-pasin aja ya, guys. Udah, kita checklist. Dan ini, dan yang foto kedua ini kita kasih klik grafis, animasi masuk. Animasi masuk, kita kasih nomor 3. Jika sudah, kita checklist. Untuk ini kita zoom, bagian bawah. Jika sudah, kita checklist. Untuk yang foto ketiga ini kita kasih klik grafis, animasi masuk kita kasih nomor 2. Jika sudah, keceklis. Untuk terakhir nih kita kasih klik grafis, animasi masuk, kita kasih nomor 4. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita zoom dulu, kita zoom bagian bawah. Sudah, keceklis. Ini pun sama, kita zoom bagian bawah. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, tuh ini kita kasih efek berkedip ya, guys. Berkedip. Kita potong sesuai durasi fotonya ya, guys. Kita pangkas karena kita checklist. Tuh ini kita pilih menu menyampur, kita kasih memperbanyak. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita pilih lapisan, kita kasih hambaran. Kita kasih hambaran bintang bersinar, kita kasih yang ini ya, guys. Checklist. Kita potong sesuai durasi fotonya ya, guys. Checklist. Jika sudah, dari pengaturan pentingan kita ubah durasi lapisannya 0,1 ya, guys. Jika sudah, kita checklist. Jika sudah, kita pergi media, kita kasih media, kita kasih latar putih ya, guys. Tabel besar, kita pilih menu menyampur, kita kasih hambaran, kita checklist. Dan ini kita duplikan aja, guys. Kalian pasang aja ke titik-titik ini ya, guys. Jika sudah, kita simpan ya, guys. Jika sudah, kita kembali. Untuk ini kita hapus ya, guys. Kita hapus semua. Kalian masukkan yang explore yang kita buat barusan ya, guys. Kita kasih sebanyak 7 kali ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika sudah, kita klik. Jika sudah, kita simpan lagi. Jika sudah, kita kembali proyek awal ya, guys, yang sudah dikasih lagi ya, guys. Kita kembali akhir, kita kasih yang explore yang kita buat barusan ya, guys, yang sebanyak 7 kali ya, guys, yang sudah dirangkum jadi satu ya, guys. Sudah, kita please. Kita pipa aturan pentingan kita ubah depal proyeknya menjadi 0,7. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto pipa aturan, kemudian kita ubah depal pro-nya menjadi 0,5. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih satu foto pipa aturan, kemudian kita ubah depal pro-nya menjadi 0,2.
Jika sudah, kita checklist, kita kasih 5 bah foto. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kita checklist. Kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk yang kaligrafis yang pertama ini, kita kasih kaligrafis animasi masuk ya. Kita kasih kaligrafis animasi masuk. Kita kasih nomor 8. Checklist ini pun sama. Kita kasih nomor 8. Jadi kalian masukkan semua ya kaligrafinya guys. Animasi masuk yang nomor 8 ya guys. Saya akan percepat ya guys, enggak kepanjangan durasinya ya guys. Jika sudah kediklik, jika sudah kita zoom dulu guys. Kita zoom bagian atas ya guys. Jadi kalian zoom semua ya guys bagian atasnya ya guys. Saya akan percepat guys, enggak kepanjangan durasinya ya guys. Jika sudah klik list, jika sudah kalian masukkan aja guys yang explore yang 7 kali yang sudah dibuat satu rangkuman ya guys. Jika sudah klik list. Tapi pengaturan penyuntingan kita ubah developernya menjadi 2,1 ya guys, 2,1. Jika sudah klik list, jika sudah kita kasih satu foto. Jika sudah klik list, jika sudah atau ini kita kasih kaligrafis dulu ya guys. Untuk yang kaligrafinya kita kasih kaligrafis Love Again ya guys dari aplikasi BC ya guys, Love Again. Sudah klik list. Jika sudah atau ini kita kasih kaligrafis dulu guys. Untuk yang kaligrafinya kita kasih kaligrafis dinamis, kita kasih yang nomor 7 atau ini aku kasih nama channel aku aja ya guys. Guys dah klik list, jika sudah kita coba dulu ya guys hasilnya ya guys. Oke guys, jadi videonya lebih kurang kayak gitu ya guys. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi upload videonya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.